Widih, si Om dapat apa, Om? Oke, lumayan. Om, dapat komodo. Komodo? Iya, atut, Om, saya mah, Om. Ih, big juga nih, Om. Ini gimana ngiketnya nih? Iya, aku atut, Om. Lumayan, babon. Babon. Ini namanya babon ini. Ini Om nih. Omnya. Tuh. Ih. Lumayan, kan? Ini kalau bahasa Sundanya banyak wak. Bukan banyak wak, bukan? Iya, banyak wak. Penghuni si boy. Lumayan, Pak. Iya. Capek-capek ini ngejar-ngejar ini. Emang dikejar-kejar, Om, gak ditembak, Om? Ya, ditembak dulu lah. Oh, kirain dikejar-kejar. Udah kita ikat ya. Boleh, 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 boleh. Boleh. Ini kita lagi di si Mboy. Bersoreria. Gimana, Rianasnya? Om, saya jangan diajak-ajak, Om. Saya atut, Om. Saya kalau yang kayak gituan, ampun, oh, Om. Oke okay lah. Ya. Om, pikirkan dan selesaikan sendiri masalah, Om, ya. Tuh kan, mau gigit, kan? Oke. Okay. Ya. Kita ikat. Ambil oh, dong. Begitu. Ambil apa? Ikatannya di belakang tas. Di belakang tas. Sorry. Ya, gak masalah. Gak masalah. Harus bisa sendiri, Om. Om harus bisa dengan talenta, Om. Wah. Wow. Bener, Om. Ini. Ini, Om. Tuh, apa aja dibawa. Namanya juga hunter. Hah. Lah lokasi si boy bersoreria belakang hotel Mekarsari. Om udah belum, Om? Saya masih atut, Om, mau ke situ, Om. Ya, ini adalah trik untuk mengikat biawak. Nah, ikat kakinya dulu supaya aman. Oh, kedua kakinya dulu. Ikatnya ke belakang biar aman. Ini trip ini. Supaya dia nggak bisa jalan. Iya. Oh, begitu. Ya, perhatikan. Ini soalnya dulunya tengkulak biawak. Jadi pinter dia kalau ikat biawak. Itu baru banyak hoak. Ini kalau misalnya perempuan jenis kelaminnya, ini biawak. Tapi kalau laki mang awak. Kamu bisa aja. Kamu tukang lawak ya. Ah, Om bisa aja. Wah, begitu tuh. Ah. Ini tips dan trik cara melakukan enggak tahu biawak atau mang awaknya. Kita belum lihat cakarnya kalau tanah lumayan. Wah. Kencang, kencang sekali. Yah, copoh. Coba diulangi, Om. Jangan sampai gagal, Om. Malu, Om. Malu, Om. Ya, begini ya. Terengketnya salah. Gak usah grogi, Om. Biasa aja, Om. Bisnya sekarang gak bukannya boleh. Bukannya grogi, ini takut. Oh, takut. Om takut juga. Masalahnya ini kesian udah kecekek ini. Saya kira Om gak ada takutnya. Takut mati maksudnya. Biawaknya takut mati. Kita bawa ke RSUD. Ini jangan dicabut. Ini dibakar aja. Oh, putusin. Diputuskan, Om. Putuskan. Oke. Saya. Orangnya belum siap. Saya ngomong-ngomong tadi mau beli rokok, Om. Masa saya bawa korek doang? Rokoknya ewe. Enggak, korek. Enggak, koreknya enggak. Pentolnya kali, Om. Mau ada. Ya. Iya. Jadi dia harus dari kaki dulu ya, Om, ya diikatnya ya. Kan dia enggak bisa lari kan. Biasanya begitu sih, Om. Kalau kakinya diikat enggak bisa lari. Tahu aja kamu. Iya, saya kan pinter cerdas, Om. Masuk ke mana tuh? Pohon bambu, Om. Ah, itulah. Jadi universitasnya itu IPB. Universitas Pohon Bambu. Oke, selesai. Ya. Oh, inilah hasilnya, pemirsa. Yeah. Hasilnya biawak sudah terikat dengan rapi. Dan dia tidak akan bisa kemana-mana. Nah, tinggal dibawa, kasih ya, bumbu. Cuma gini doang dia, Pak. Goyang-goyang. Nggak bisa jalan begini. Kayak TikTok, atuh. Oke.
ya, kita dapat inilah. Harga satu. Enggak tahu biawak memang awetnya. Nanti kita tes jenis kelaminnya apa. Jangan diperiksa, kita tes aja langsung. To be continue. Kita cari hunter yang lain. Oke guys, untuk menjaga ekosistem alam agar tidak banyak ulal-ulal yang berkeliaran. Kalau ulal kan udah melingkal-lingkal di Pagalumoka Umal. Jadi kita rilis biawaknya biar hidup bebas. Nah, oke. Ini dia. Sini ya. Ya. Kita rilis, inilah hunter. Soalnya darat teman. Dadah. Ya. Selamat Bapak jadi penyelamat ekosistem. Ya, ya. Ya. Ucapan. Jangan ucapan lupa. Heeh. Like and subscribe. Subrek. Jangan lupa subrek. Terus terima kasih. Goyang-goyang loncengnya. Biar oyak. Ya. Ya, terima kasih. Ya, lanjut. Kita to be continue berhunteria lagi. Masih di kawasan Simboy. Kita coba ngalong. Hari menjelang malam.